Ini gue mana? Aduh, ini gue closing dulu lah. Berat kali ternyata ya, guys ya. Welcome to Be Back lagi, bro ya. Kita ketemu lagi bersama saya. Oh, pick rame nih pasti. Pick rame nih, seru nih kayaknya nih. Pick ada berapa tim nih? Tampilan kalau kayak gini. Oke. Dari mata LED sendiri berhasil ditumbangkan saja dari Danzo ya. Dengan satu poin kill eliminasi berhasil untuk didapat. Sementara Jinjo masih berusaha untuk mengeksploitasi area pick itu sendiri atau rumah Sultan ya. Kita lihat dulu guys. Pick sementara malah pecah dong anjir. Kukirain rap. Oh, mendingan Obser di sini ya. Obser juga sudah terjadi gesekan, 2 poin kill masih berhasil dapat. Dari dan penjah sendiri. Double kill. Lagi. One more. 1 poin kill eliminasi berhasil untuk didapat ya. Mantap gak sih? Empat, berhasil nge-clutch ya. Mantap, mantap. Early udah kontes ya. Kita lihat dulu sementara dari area pick sendiri pun juga kemungkinan besar akan terjadi gesekan lagi ya. Satu player sendiri pun juga sudah mulai di counter. Oh, MP sendiri berhasil tumbangkan. Satu player berhasil tumbangkan. Kita lihat lagi. Dari Zamzi. Dia sendiri pun juga masih sabar menanti. Tembakan peringatan diberikan. Dari KGL Santu ya. Ternyata dia terpisah anjir. Kita lihat dulu, pick langsung kosong dong. Gak seru, pick kosong. Kita pindah ke area Oke, kita lihat dulu sebentar dari area Pochinok sendiri pun juga sudah ada yang terjadi. Biasanya satu play tersisa dari Rick SGL. Sementara Jinko masih sabar. Mini Uji dipegang, sementara Uji langsung counter dengan jangkutan tepat. Tapi di sini masih bisa ngegocek lagi Enzo. Gak berhasil, 24 XP tersisa memilih untuk ngegocek lagi. Aduh, aduh, hati-hati guys, hati-hati guys. Dikejar. Oh, Yuyun. Sentosa ya, Sentosa mungkin akan padat ya. Kita lihat dulu Sentosa ya. Sentosa jarang-jarang ya, Sentosa padat juga. Wih, satu player sendiri pun juga sudah berhasil terculik ya. Tenang, tenang, enjoy, kuasai. Udah dapat belum, Jen? Jen? Apa masih? Udah dapat. Ada itu, yang tadi aja. Biarkan kok dia pengen nyoba. Kalau kurang itu mah nggak seimbang, nggak seru. Gak bisa masuk. Oke, kita lihat lagi di depan. Yes, sini. Wait, dari jagoan Chelsea. Oh, konyolan yang gak harus dilakukan gocil. Triple kill. Oke, kita lihat lagi dari player Habi. Oh, sendiri cuma masih sabar menanti. Kita ambil lagi dari ZT Batu. Oh, ZT Batu, Batu kece ya. KCH ya. Dilihat KCH dulu. Itu bukan kece. Kecoha. Satu player tersisa sementara di sini dan kita lihat lagi langsung juga pass overnya dengan Biatek on shot, mantap kali ya. Langsung di ending tanpa confirm ya. Udah dilepasin aja lah, lepasin aja lah, lepasin aja lah. Langsung ditonting enggak sih? Biatek masih dipegang. Harus berhati-hati sementara berada sini. Sedangkan dari Airfront juga sudah terlihat ada satu player ya. Ternyata dia terpisah guys. Tarik lagi, mundur lagi, cari celah. Oke, dia udah mendapatkan celah guys. Dengan dapetek ya, jarak kan jarak semi kan. Langsung oh, shotgun taunting, taunting, taunting. Langsung dicekrek guys. Langsung dicekrek dia. Full taunting ini ya. Oke,
Oke, kita lihat lagi sebenarnya dari Zam, dari Zamzi, dari Zamzi sendiri masih santai. Tenang, tenang. Langsung di-commit saja dari Zal satu. Oh, ternyata dia berhasil membuka takeover yang langsung di ending. MP, oke, satu lagi sebenarnya udah sini kita lihat lagi dari Zahari. Itu udah gak memiliki dua lagi, oke. Kalau kan udah gak memiliki dua lagi ya udah gitu. Udah gak bisa tertolong lagi karena kalau seandainya memiliki cruel kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar bagus gitu. Gak memiliki, kalau udah gak memiliki cruel ya agak sedikit pasrah. Oke, kita lihat lagi satu di tengah tadi memang sudah bisa ngeset. Oh, satu on point. Bisa kalian diaktifkan, one shot. Boka bro cuma tetap lagi, nanti kita lihat lagi one akan terjadi one by one. Rapatkan barisan dari area backline sendiri juga sudah ada. Oh, satu headshot lagi di area backline sendiri juga sudah berhasil dengan max 7 nya ya. Oh, akan terjadi one by one ya guys ya. Ternyata dia berhasil untuk mendapatkan satu poin, dua poin kill atau berhasil untuk mendapatkan pundi-pundi poin kill eliminasi lagi guys. Sedangkan dari tim berapa nih? Dari tim 3, dari 3 juga masih dengan 204 poin. Ditumbangkan ya player Habi Au. Oh, 3-5 lagi dia akhirnya. Di area-area band sendiri juga sudah ada satu player yang terlihat. Wait. Total lagi on stop. Kesalahan fatal yang harus dilakukan, guys. Masih bisa, yuk. Bisa, yuk. Kau tinggalkan ku, sempat sia-siakan aku. Oke, kita lihat dulu sebentar sih juga sudah terjadi, akan terjadi one by one. Sebenarnya dari area BNC sendiri juga sudah ada backup cukup tepat. Dan kita ada lagi sekarang di jari Ngelag ya guys, ngelag ya guys. Tumbang rata guys. Oke, sakit lihat. Oh, satu headshot juga tepat lagi. Sementara berhasil di area-area backline juga sudah dia berhasil di counter lagi. Satu player juga sudah bisa ditemukan dengan Nolian Rappernya. Poka bro cukup lagi. Sementara dia akan terjadi one by one. Sementara oh, masih di-aim lagi. Copot pala. Nungging, mantap. Oh, Freakman Grenade-nya on point. Grenade-nya on point anjay. Kayak grenade-ku bukan kayak granat siamat. Oleng granat siamat pasti. Oke, kita lihat lurus nar dari arah pelan juga sudah terjadi gesekan sama dari Zamzi. Dengan 8 poin clear akan terjadi one by one dengan tim berapa nih? Dengan tim 6 ya. Oh, 9 sorry banget. Tembakan peringatan sudah diberikan, satu kali itu sudah berhasil tersulik. Triple kill. Naik motor. Kamera bisa nge-stuck ya? Iya, bisa pelan juga. Juga dong anjir. Gokil. Kita lihat lagi dari tim 10 dulu guys. Dari tim 10 dengan 9 poin kill masih satu member sendiri pun juga sudah ditumbangkan saja. Dan dia memilih untuk tarik mundur ya.
4 tim tersisa, sedangkan dari dance penjahat sendiri juga baru saja merivet sama Mas J. Berhasil untuk mendapatkan satu knockdown-nya. Ini baru revive ya. Satu player juga sudah tumbang. Kita lihat juga dari KI, dari ruang Indo sendiri dengan 4 poin tereliminasi. Dan kita lihat juga ada juga dari KGL Fahri ya, mengkaflovasi jadi super. Wait, hati-hati guys. Hati-hati. Dari KGL Sansui. Hey Mas Jack, sinajak maksain ngepus Mas Jack depresi aja. Ya, ngepus apa? GM udah bintang 3 deh, poin 4 minimal poin 6.000 baru lebih. Kalau ngepus itu harus, kalau gak solo ya ini duo kebanyakan. Kenapa? Duo ya. Dulu tuh gampang, soalnya kenapa? Cuman berdua doang, jadi kita selisih. Kalau teman kita mati, sisa satu orang pun kalau mekanik kita cukup, pasti udah bisa menang ya nggak sih? Nah itu ya. Tapi kalau squad nih, bayangin kita sendiri musuh berempat pasti otomatis kebanyakan kita turunnya. Iya, kalau dua kan masih bisa lah ngadepin. Kita full resource ya, banyak kepal, flash 4, helm 4, belum tentu bisa menang lawan satu squad 4 orang. Maksa banget anjir. Rampage. Rebex. Oke, kita lihat lagi dia. GP boy. Dan kita killing spree. Lumayan juga GPX ini ya. Kita lihat lagi sebentar di sini. Oh, sisa satu orang akan terjadi one by one and shot ini kemungkinan terus juga. Bungkuk dan semua. Guy, dia hari kaya. Ayo, dapat buyah ternyata deh guys. Dari tim apa nih? Ruwo Indo anjay. Ruwo Indo nih bos, senggol doang.